Hei, yang kau ni nak ikut aku ni nak buat apa? Ha? Aku tak nak tinggal kat rumah, aku takut. Takut? Apa yang kau takutkan? Hei, rumah kita sekarang ada hantu, kau tahu tak? Hei, mana ada hantu? Kenapa? Tak ada, ini zaman sekarang, zaman sains dan teknologi. Mana ada hantu? Oh, zaman sains teknologi. Zaman pembangunan. Pembangunan. Zaman kemajuan. Kemajuan. Hantu ni zaman dulu-dulu. Eh, bukan dulu. Semalam aku jumpa dulu apa. Eh, iya ke? Iyalah. Korsan, kau takut ke? Siapa takut? Habis tu? Kita mesti berani. Berani. Kita mesti bersemangat. Semangat. Jangan takut. Jangan takut. Garang. Hantu datang, kita lari. Lari. Takut tapi kau lari. Bukan aku takut. Habis? Cuma melatah aja. Oh, melatah. Ha. Melatah ke takut? Sama lah tu. Kamu ni apa benar sikit. Ha. Eh, kau ni dengan beg-beg ni buat apa ni? Mana beg? Ni beg ni? Ini namanya bukan beg. Lah, semua orang panggil ini beg. Kata bukan. Macam mana? Itulah kau ni termasuk orang yang tahu pakai tapi tak tahu nama. Ini namanya kampit. Ada pula kampit. Orang panggil pik. Macam mana boleh jadi kampit? Kau bodoh, tahu pakai nama tak tahu. Pasal apa dia nama kampit, kau tahu? Pasal apa dia tengok? Tengok. Ini kam, ni pip. Mana ada orang panggil break? Mana ada? Kampit. Eh, yang betulnya aku hari ni dapat jemputan menyanyi, kau tahu? Buat menyanyi? Kat mana? Nak buat derma malam tugu negara. Buat malam derma tugu negara? Aku derma tenaga. Di mana? Dia buat dalam seluruh negeri Perak. Aku tahu. Wah, apa yang kau tahu? Pasal apa kau tahu dia buat pungut dalam seluruh negeri Perak? Pasal dalam negeri Perak ni lah penduduk paling banyak sekali dalam dunia. Sedangkan orang kaji sejarah tak bilang, kau ni bilang pasal apa ni? Orang tak tahu, aku yang tahu. Kau tahu, dalam dunia paling banyak penduduk negeri Perak. Macam dalam mana? Negeri Perak, di lumut ada orang duduk. Di parit ada orang duduk. Di dinding ada orang duduk. Macam mana orang nak duduk dekat dinding? Dinding sempit, macam mana nak duduk? Tempat lain ada orang duduk di parit, ada orang duduk di dinding. Tempat lain duduk tak? Habis di Perak di mana orang duduk dekat dinding? Sempit-sempit ke mana duduk? Pegang dinding tu? Pegang parit tu? Bukan dinding, bukan parit. Aku nak ikut jugalah. Nak ikut boleh, sini. Kau kalau nak ikut boleh, tapi kita bekerjasama. Sama-sama berusaha. Aku mesti ikut kau. Boleh. Kau. Kita pergilah. Nyanyi. Pergi menyanyi. Sama-sama berusaha. Aku menyanyi, kau main muzik. Kau nyanyi, aku main muzik. Boleh? Boleh. Masa ni kena pakai gitar kita nanti. Jangan. Kenapa? Masa berlatih pakai gitar, nak gunakan elektrik. Habis? Tak mau pakai gitar. Kurangkan tenaga elektrik. Jimat tenaga elektrik. Gunakan tenaga aku, ya? Apa buat tenaga aku? Aku tak mau pakai gitar masa berlatih. Apa? Berlatih gunakan gendang. Oh, pakai gendang? Kita sewa gendang lah. Sewa tu nak belanja-belanja. Jimat kan belanja. Jimat lagi. Jimat kan belanja. Habis aku gendang pun tak ada. Macam mana? Aku mau mulut kau jadi gendang. Ni? Kenapa? Nanti lagu tak habis, bertabur semua gigi aku ni. Bukanlah nak tampar-tampar mulut kau tu. Habis? Bunyi macam suara gendang. Bunyi macam gendang. Ini ada tampar berselerak lah semua. Tempoh lagu yang aku nak nyanyi ni, tempoh zapin. Rentak zapin? Wah, boleh. Kau boleh buat aku zapin? Boleh. Zapin kesenian kita. Kebudayaan kita. Betul. Kita mesti tahu. Ya. Kalau kita tak ambil tahu kebudayaan kita, kesenian kita, apa hal dengan generasi-generasi yang akan datang? Ya, betul. Kebudayaan kita akan hilang begitu saja. Betul. Kenapa ni? Darah gemuruh. Lagipun kau tahu sekarang sekarang ni kerajaan kita menggalakkan budayaan kita ni ditunjuk sampai ke luar negeri. Ya, betul. Dan ditunjukkan pula kepada semua pelancong-pelancong yang datang. Pasal apa nak tunjukkan budayaan kita? Budayaan. Jadi kita mesti tahu. Mesti tahu. Mesti sampai tahu. Yalah, mesti. Mesti tahu. Lagipun kata orang apa, seni ni apa? Seni adalah cahaya negara. Betul. Sekarang kau dah tahu semua, aku minta kau mainkan rentak zapin. Aku main rentak zapin? Rentak zapin. Macam mana tak zapin ni? Tadi kau bilang kau tahu. Aku tahu cakap aja. Seni adalah cahaya negara. Aku semua tahu cakap aja. Kau ni tahu cakap, dia tak tahu buat. Jangan begitu. Orang tahu buat, baru cakap. Aku tahu cakap dulu. Macam mana? Zapin ni rentak di sana. Tak atak atung. Oh, ini zapin?
boleh. Easy man, easy. Cuba buat. Kita tunjuk lagi sekali. Tunjuk. Tak dong. Oh macam tu. Barulah aku tak tahu. Macam mana ni? Minta dia senang aja. Dia punya apa ni? Empat tak satu tong, dua tak satu tong. Jadi tak tong. Senang aja. Empat tak satu tong. Satu tong. Dua tak satu tong. Dekat mana tak satu tong. Eh, tong. Apa pula tong? Dia punya tak enam. Dia punya tong dua aje. Oh, tongnya dua aje. Tong yang satu depan, satu belakang, mobil kau pakai lampu tu. Hei! Itu tong bau. Tong lagu. Oh, tong ni tong. Boleh. Tak satu tong, dua tak satu tong. Tak tong. Boleh tu. Tong pandai. Sekarang, kau mesti ikut aku sama. Pakai. Baju dia pakai. Berlatih.